menarik banget dari sungai itu jembatan lumpiang. Lumpiang, karena kita mau foto dari apa kapal itu ngambil objeknya tuh yang jembatannya itu, jadi kita seolah-olah di bawah jembatan tapi dari jarak jauh bisa dapat bisa. Selama libur ini peningkatan kunjungan untuk susur sungai meningkat, ini dibuktikan dengan pesanan yang masuk ke kita. Cuma karena kita untuk saat ini masih melakukan satu hari itu dua kali putaran. Jadi untuk sementara ini kan kita kada bisa untuk menampung semuanya. Artinya kan masih ada masyarakat yang harus mengantri di sini. Sementara dengan dua kali putaran itu kita lebih mengedepankan servis. Artinya di sini masyarakat berkunjung ke Marabahan melakukan susur sungai kada dikejar oleh waktu untuk satu kali putarannya. Jadi kita beri kesempatan singgah di kampung sentra kerupuk lepasan, jadi bisa beli oleh-oleh aneka macam kerupuk, bisa santai makan siang ataupun sekadar minum-minum di kedai terapung Batola Setara di bawah jembatan lumpiang. Begitu juga untuk foto-foto yang foto awalnya kita lakukan di Masjid Agung Alanul Marabahan, baik foto bersama sendiri-sendiri, jadi kan kita layani, terus di Kompayor Batubara. Nah, selanjutnya sampai di bawah jembatan lumpiang itu tetap kita layani, artinya kan kita tidak kejar waktu